Lukas NMB marah karena ada yang menuding ia pura-pura sakit. Ia mengatakan sakit stroke-nya tidak main-main. Ia mengaku juga memiliki penyakit jantung. Ini stroke mati bukan main-main. Beginilah saat Gubernur Papua Lukas NMB marah karena ada pihak yang menuding bahwa ia berpura-pura sakit. Menurut pihak keluarga, Lukas NMB saat ini tensinya tidak stabil. Pada saat tensi naik, Lukas bisa terlihat marah. Video ini kami ambil saat sejumlah wartawan kembali diajak ke rumah pribadi Lukas NMB di Koya Tengah, Distrik Muara Gami, Jayapura. Lokasi rumah dari Lukas NMB masih dijaga oleh ratusan orang. Orang tidak akan bicara sembarang kalau kita malam rumah itu memang sedikit bicara tensi naik terus, jadi itu bahaya tensi naik ini yang stroke kembali. Karena dokter sudah bilang kalau ini naik itu stroke. Stroke kembali lagi. Stroke 5 kali ini yang bahaya. Tensi naik karena yang itu tadi, yang berarti. Saya berarti jantung. Ya. Tidak ketika saya botol. Jadi yang temukan adalah Singapura. Dokter Singapura temukan